Contohnya momen berapa-berapa entry kita yang pernah di reject ataupun orang kata dengan anda semasa anda jual sesuatu, nantilah, nanti aku fikir dulu, nantilah saya bincang dengan my wife dulu, nantilah saya bincang dengan my husband dulu, ataupun nantilah aku fikir dulu lah, apa penting I call you back, then end up tuan-tuan pun dia tak call-call pun sampai sekarang. So berapa-berapa entry kita rasa macam frust, rasa macam ya Allah ya Tuhanku, apalah nasib aku ni kan. So tuan-tuan pun itu adalah normal, sebab saya pun pernah mengalami rejection, banyak kali rejection, dan the worst part is tuan-tuan, kita tak tahu macam mana nak handle dan kita tak tahu macam mana nak overcome benda tu supaya akhirnya orang akan reconsider balik apa yang kita nak sampaikan, apakah produk yang kita jual ataupun servis yang kita jual. So antara salah satu perkara yang membuatkan mereka reconsider ataupun terpengaruh dengan kita adalah dengan cara bercerita. Ini saya nak bagi satu contoh yang spesifik. Mungkin ada rakan-rakan yang sedang berada dalam industri kewangan, contoh yang menjual hibah ataupun takaful kan. Jadi instead of tuan-tuan pun perkenalkan tentang hibah ataupun takaful terus kepada customer kita yang susah untuk kita pengaruhi, how if selepasnya kita bercerita dengan mereka. Contohnya, anda boleh bagi satu contoh kedai mas lah, kedai mas. Saya tahu tuan ataupun puan pernah pergi kedai mas kan. Kalau kita perasan, kedai mas ni dia ada security guard. Setiap kedai emas, setiap kedai diamond line ataupun mana-mana kedai-kedai yang menjual sedemikian line mesti ada security guard. Agak-agak sebab apa? Sebab keselamatan, betul? Agak-agak sebab apa? Sebab dia takut dirompak, dia takut barang kemas dia kena curi dan seumpamanya. Soalan saya adalah, adakah kedai emas selalu dirompak? Adakah hari-hari kena rompak? Jawapannya tak. So, kedai emas ni kenapa dia hire security guard? Walaupun tidak hari-hari dirompak, walaupun dia tak tahu bila masa dia dirompak, ataupun walaupun dia tak ada specific event yang mana, oh okey, hari Selasa ni barang aku kena curi. Walaupun kita tidak ada benda tu, tapi dia masih hire security guard. Dan the best part is security guard tu dia kena bayar bulan-bulan. So sama juga dengan kita, yang mana kita perlu ada protection, perlindungan diri. Sama juga seumpama kedai mas yang hire security guard tiap-tiap bulan. Walaupun kita bayar bulan-bulan dan kita tidak menggunakan khidmat untuk dia tembak orang tu sehari-hari. So sama juga dengan perlindungan kita dalam takaful ataupun untuk insurans ni, kita tak tahu bila masa kita sakit. Kita tak tahu bila masa kita demam ataupun memerlukan perlindungan. So that's why perlindungan ni kita perlu ada supaya masa yang kita nak itu insya-Allah dia akan berkhidmat untuk kita. So itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua, tuan-tuan dan puan, anda boleh berikan customer anda analogi ataupun cerita tentang tayar pancit lah. Ini kepada tuan-tuan dan puan especially yang pernah mengalami situasi kereta pancit lah. So anda boleh bercerita macam ni. Satu hari kereta saya pancit. So masa tu dekat highway. So bila saya berjalan saja, kenapa ni? Sekali tengok lah, tayar belakang sebelah kanan pancit. So apa kita buat? Kita pun turun dan akhirnya kita pun tukar tayar, dan selepas itu kita pun meneruskan kembali perjalanan kita lah. Tuan-tuan dan puan-puan nak tanya kan, spare tayar ni kita selalu bawa tak? Bawa, betul? Dan kita tahu kan impact bila kita bawa spare tayar. Impact dia adalah, satu, kereta kita berat. Dan bila kereta kita berat, dia akan consume more fuel. So how if selepas ni kita keluarkan kita punya spare tayar supaya kereta kita ringan dan jimat minyak? Mesti kita kata tak nak kan? Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila tayar kita pancit. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita tak pernah tinggalkan spare tayar. Alasannya apa? Alasannya kita bersedia untuk just in case tayar kita pancit. So sama juga dengan insurans, sama juga dengan perlindungan takaful. So tuan-tuan dan puan-puan, kita tak pakai hari-hari dan kita tak tahu pun masa bila kita sakit. So that's why kena ada perlindungan, kena bawa perlindungan tu hari-hari, sebabnya tuan-tuan dan puan-puan kita tak tahu masa bila kita perlukan. Macam berapa-berapa yang dapat sesuatu daripada cerita tadi. So tuan-tuan dan puan-puan, that is the beauty of storytelling. Storytelling ni dia tak menjual, tapi dia sedang menjual sebenarnya. So tuan-tuan dan puan-puan, kepada rakan-rakan especially yang menjual takaful ataupun seumpama dengannya, polisi instrumen ataupun polisi perlindungan, so tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil cerita tadi. Itu adalah antara salah satu cara untuk spark the conversation. Itu adalah salah satu cara untuk orang reconsider balik sekiranya mereka reject tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekiranya anda nak menjual tanpa menjual,
Jangan terus hard sell Anda bercerita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.